Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat petang, tuan-tuan dan puan-puan. Ada satu info menarik, ada satu ulasan menarik yang saya nak sampaikan kepada anda semua hari ini, berkaitan dengan pergolakan yang berlaku di Malaysia pada hari ini, terutamanya isu tentang rasuah. Setelah Perdana Menteri Malaysia ke-10, Anwar Ibrahim. Menjadi Perdana Menteri Ada yang mengecam Perdana Menteri Setelah Anwar Ibrahim pergi ke luar negara Ada yang mengecam Perdana Menteri Memburukkan ataupun mengecam nama Malaysia Di luar negara Sama ada di Jakarta, Indonesia, Thailand Jadi itu adalah um, tuduhan yang diterima oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim Ada beberapa pihak yang mendakwa Anwar Ibrahim menipu ataupun mengecam Malaysia di luar negara. Berkaitan dengan rasuah, mungkin mereka berpendapat Perdana Menteri Malaysia memburukkan nama Malaysia. Berkaitan dengan isu rasuah yang semakin hangat, semakin banyak pembongkaran pendedahan hari ini daripada beberapa pemimpin dan juga parti, pada akhirnya. Perdana Menteri membuat satu pengakuan yang paling hebat. Menurut Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, nampak sangat menipu kalau saya kata Malaysia bersih. Itu adalah kenyataan daripada Anwar Ibrahim. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, apa komen Anda setelah Perdana Menteri membuat kenyataan bahwa nampak sangat Perdana Menteri menipu? Kalau beliau kata Malaysia bersih, oke, okay, tuan-tuan dan bapak semua, sebelum saya meneruskan, saya mengucapkan ribuan, berbilion terima kasih kepada Anda yang sentiasa menyokong channel ini, dan jangan lupa bantu channel ini dengan menekan butang like, share video ini kepada ramai orang, dan tekan butang subscribe. Oke, okay, menurut kenyataan perdana menteri, nampak sangat beliau akan menipu. negara-negara jiran dan di mana sahaja beliau um, kunjungan ataupun lawatan beliau ke luar negara sekiranya beliau membuat kenyataan bahawa Malaysia bersih. Datuk Seri Anwar Ibrahim mempertahankan tindakannya untuk mendedahkan isu dalaman negara termasuk rasuah ketika kunjungannya ke luar negara. Perdana Menteri berkata Beliau hanya memberitahu perkara sebenar bahawa Malaysia sedang bergelut dengan masalah dan melakukan islah atau usaha membetulkan keadaan. Ada yang sebut Anwar Ibrahim mengecam Malaysia di luar negara. Ini kenyataan sama ada di Jakarta, Indonesia ataupun di Thailand. Mengapa saya hendak beritahu Malaysia negara yang 100% bersih? nampak sangat saya menipu. Saya beritahu apa sebenarnya. Kita sedang bergelut melakukan islah. Kerana ada masalah, katanya, pada sesi waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri di Dewan Rakyat. Beliau juga berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan Ahmad Fadli Syari pas Pasir Mas mengenai pelantikan anggota pentadbiran tertinggi. Yang berdepan kes di mahkamah ketika ini menjejaskan agenda Malaysia Madani Datuk Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh dari PN Pasir Putih Mendakwa ucapan Perdana Menteri ketika lawatan kerja ke luar negara Seolah-olah menghina rakyat Malaysia dengan mendedahkan situasi yang berlaku dalam negara Namun, pada masa yang sama, perdana menteri memberi jaminan bahwa konsep Malaysia Madani dibangunkan untuk semua rakyat masyarakat majmuk di negara Malaysia dan tidak hanya tertumpu kepada umat Islam. Beliau juga meminta supaya tiada pihak, ada prasangka, berhubung konsep berkenaan. Jadi, saudara-saudara, menurut saya, saya sangat setuju dengan kenyataan perdana menteri daripada nak menipu, yang e, menipu bahwa... Malaysia itu bersih Sebaliknya Datuk Sri Anwar Ibrahim Membuat pengakuan yang mengejutkan Di luar negara dengan Ucapannya bahwa memang Malaysia sedang bergelut dengan masalah rasuah Dan pada akhirnya Anwar Ibrahim mendedakan bahwa Malaysia sedang um, Dalam Pembersihan Jadi itu adalah satu cadangan yang sangat baik Jadi saudara-saudara Apa komen anda dengan kenyataan Anwar Ibrahim Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan politik yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan. Setelah SPRM membuat kejutan. Setelah Muhyiddin Yassin disahkan sebagai suspek dalam isu Projek Janawi bawa, satu lagi nama pemimpin yang mengejutkan yang juga dipanggil SPRM untuk membantu siasatan. Namun, setakat ini belum pasti adakah beliau menjadi saksi ataupun atau suspek ataupun hanya memberikan keterangan. Nama bekas Menteri Keuangan di bawah pimpinan Perikatan Nasional Pimpinan bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin yaitu bekas Menteri Keuangan Tengku Zafrul. Nama beliau yang heboh yang menjadi berbualan ramai setelah beliau juga akan dipanggil SPRM. Ramai yang melihat Tengku Zafrul seorang yang sangat berpotensi tidak patut pun terlibat dengan rasuah didakwa ataupun terlibat dengan tuduhan salah laku dan sebagainya. Disebabkan Tengku Zafrul mempunyai potensi menjadi seorang pemimpin yang lebih hebat pada masa akan datang. Ah itu banyak kenyataan dibuat di media sosial. Di Facebook Tengku Zafrul juga ada komen: "Jangan terlibat rasuah, suatu hari nanti awak mempunyai e, potensi untuk menjadi perdana menteri." Jadi, di dalam Facebook Tengku Zafrul, kenyataan daripada Tengku Zafrul, "Saya ingin mengesahkan bahwa saya telah memberi keterangan: 'Wow, ini pengakuan Tengku Zafrul melalui Facebook Tengku Zafrul.'" Saya ingin mengesahkan bahawa saya telah memberi keterangan sebagai saksi bagi membantu siasatan program Janawi Bawa Ekonomi Pemerkasaan Kontraktor Bumi Putra berwibawa Janawi Bawa kepada SPRM lewat petang semalam dan saya akan terus memberi kerjasama Kepada mana-mana pihak berkuasa jika diperlukan Terima kasih Itu adalah kenyataan Tengku Zafrul Jadi saudara-saudara apa komen anda dengan kenyataan Tengku Zafrul Setelah beliau telah memberi keterangan kepada SPRM Dan pada akhirnya ramai yang telah komen di um, Post ataupun status entry Facebook daripada bekas Menteri Keuangan Ada yang kata berikan kerjasama yang sepatutnya bagi memudahkan urusan pihak berkenaan. You ada potensi jadi perdana menteri satu hari nanti. So jangan terlibat rasuah. Oke, okay, ini saya setuju dengan komen beliau. Untuk komen-komen ini, untuk komen yang menarik ini respon-respon daripada uh, netizen berkaitan dengan kenyataan Tengku Zafrul. Anda boleh melawat Facebook Tengku Zafrul dan melihat lebih tentang maklumat ini. Ada yang kata terbaik Tengku, terbaik YB Tengku. Um, ada yang kata tiada buat salah, buat apa nak takut. Jadi saudara-saudara, setelah saya melihat komen-komen ini, memang um, kita dapat lihat bekas Menteri Keuangan memberikan kerjasama yang baik untuk SPRM. Dan saya juga berharap Tengku Zafrul akan um, tidak terlibat dengan apa-apa rasuah dan saya berharap Tengku Zafrul yang juga bekas Menteri Keuangan, um, Menteri di bawah tiga Perdana Menteri berbeza, tiga parti yang berbeza ini, telah mencipta satu sejarah walaupun beliau telah kalah di Parlimen Kuala Selangor namun beliau telah menjadi beliau tetap menjadi menteri di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim telah dimasukkan di dalam kabinet Kerajaan Perpaduan. Jadi saudara-saudara apa komen anda berkaitan dengan um, isu Janawi bawah ini? Akhirnya Tengku Zafrul sudah berjumpa dengan SPRM sebagai saksi menurut Tengku Zafrul beliau telah memberikan keterangan sebagai saksi bagi membantu siasatan program Jana Wibawa pemeriksaan kontraktor Bumiputra berwibawa Jana Wibawa